Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Terop dimanapun anda berada. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat amplifier masjid. Ya, ini kebetulan buat musola sih, jadi perlu ampli untuk sound dalam. Sound luar sudah ada, tapi ya nanti sound luar juga bisa sih. Kita membuat saja. Saya akan membuat dua jenis ya, yang satu ini untuk MP3 player, jadi nanti buat ngaji dan sebagainya. Ya, di sini MP3 player ini udah modul ya, seperti ini itu. Ya, satu lagi kita pakai untuk mic-nya, kita pakai modul seperti ini. Harganya 70.000, high quality digital eco mic preamplifier. Jadi seperti ini bentuknya. Ini ada dua inputan mic, di sini ada volume mic, echo, repeat, dan musik. Nah, ini volume musik. Nanti volume MP3 player-nya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti satu lagi kita mau bikin amplifier-nya. Nah, ini amplifier-nya ya. Kita pakai modul MOSFET. Sudah pakai proteksi speaker, proteksi dari konslet seperti ini modulnya. Nah, ini masih belum dibuka, ini pakai tone control juga. Ini boxnya seperti ini nanti ya. Ini di sini ada triple balance, standar lah ya, standar. Oke, okay. Ya, kita bikin yang ini dulu, yang modul preamp mic dan MP3 player. Oke, kita rakit dulu ya. Ini masih kosongan semuanya, jadi dari yang kecil-kecil seperti ini harus dipastikan di mana letaknya, harus dibur-bur dulu. Oke, kita bur-bur saja. 1, 2. Oke. Ya, ini modulnya sudah ada untuk power supply-nya ya. Di sini sudah ada dioda-diodanya, jadi tinggal masukin langsung ke trafo. Dan ini karena dia ini nanti tidak sesuai dengan box-nya ya, jadi tidak bisa langsung masuk. Ini box-nya, ini lubangnya tidak sesuai jaraknya dengan ini, jadi nanti ini harus kita lepas, kita kasih kabel. Ya, oke, ini sudah dikasih kabel semuanya ya, masing-masingnya di solder seperti ini supaya nanti bisa masuk ke box-nya ya. Kasih fuse, kasih sekring ya, kita pasang powernya, solder. Ya, ini untuk MP3 playernya masuk ke input musik ya. Di sini ada input musik ini ya, kelihatan nggak? Ini input musiknya. Ya, ini untuk outputnya ya. Ini kita sambung ke sini ya, ke panel yang di sini. Powernya kita sambungkan safety. Ini kita ambilkan dari positif ke sini ya. Sini ini negatif, ini CT, ini positif ya. Sini kelihatan ada elponya, ini positif. Negatifnya kita ambilkan ke ground, ke CT. Oke, selesai seperti itu. Nah, kalau sudah ini tinggal kita pasang baut-bautnya ya.
Ya, ini semuanya sudah terpasang ya. Ada volume musik di sini. Repeat echo volume mic ya. Mic-nya kita taruh di sini. Ini masih ada 20, nanti bisa pakai yang lain. Mic-nya sudah di-taut. Intinya di sini. Ini tinggal sebelah sininya. Ya, ini kita pakai pulpen seperti ini ya, dipotong untuk ngepaut. Iya, kita tutup biar rapi. Ya, selanjutnya kita akan merangkai amplifiernya. Nah, ini amplifiernya. Kita pakai MOSFET 400 watt. Jadi ini nanti kita isi MOSFET dan tone control ya. Ini tone controlnya. Ya, kita pakai trafo 10 ampere ya. Kebetulan ini adanya 10 ampere. Ya, mestinya pas ya. Kalau 10 ampere kali misalnya 25 volt berarti 250 watt. Itu 200 watt berarti pas. Elko-nya nggak terlalu gede karena hanya untuk sound system masjid ya. Paling buat toa sama sound-sound dalam ya, jadi tidak untuk bass. Ya, ini panel-panelnya, ini untuk powernya, ini sekring, saklar, dan knob-knobnya. Oke, kita pasang dulu aja. Ya, ini kemarin sebenarnya sudah dirakit tone controlnya, tapi ini saya lepas karena ternyata setelah kita coba tone controlnya itu yang sebagian stereo kan, yang sebelah itu suaranya jelek, jadi kemerosok terus pelan, krok-krok-krok-krok gitu. Jadi daripada susah-susah nyari apa yang rusak, saya beli yang baru aja, karena yang dulu juga second ya, nemu. Ini saya beli baru, kita pasang sekarang tone controlnya ini. Oke, seperti ini. Sudah ada kabel-kabelnya semuanya, tinggal masang. Ya, ini ternyata DC-nya ini 30-42 volt. Jadi kita nggak pakai trafo yang ini, nanti langsung ke sini saja. Ini 25 volt langsung ke sini saja nanti. Kita sambungkan inputnya nanti ke sini sebagai inputan, outputnya ke amplifier. Ini ada in L, in R. Nah, ini OPH ini in L, in R-nya telu. Membingungkan ini, nanti kita tes saja, kita coba. Oke, kita coba, kita nyalakan. Ini juga kita nyalakan. Ini kabel inputnya ya, dari preamp kita ini inputnya. Oke. Sudah. Dari sini masuk ke input amplifier. Ya, di sini masuk dari input masuk ke tone control ya. Input tone control, output control masuk ke input amplifier, keluar ke speaker ya. Tone controlnya ini langsung pakai power dari CT plus dan CT-nya, plus dan CT-nya, karena memang dia 30-42 volt. Ini adaptor ini dipakai di sini ya, ada CT 12 volt ini untuk relay, ini yang ini untuk powernya.
Ini nanti rencana untuk mic ya, kita mau kasih mic tapi sementara belum kita pasang. Jadi ya sudahlah, itu biar di situ dulu. Oke, kita coba. Di sini ada MP3 ya sama mic, nanti kita coba. Kita nyalakan dulu. Oke, sebentar, ini belum nyala yang ini amplinya. Oke, nyala. Oke. Ya, bekerja dengan baik. Kita pakai mic ke batas mic-nya. Halo. Halo, satu, oke. Okay. Tuh, kencengan. Halo, satu, dicoba. Halo, satu, halo, dicoba. Halo, satu, halo. Nah, ini. Bagusnya rangkaian kita itu ada echo-nya. Halo, 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 satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.